Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Jangan skip video ini kerana ada berita yang amat penting. Lagi bagus kalau anda boleh sharekan video ini supaya rakyat Malaysia tahu kebenaran dan supaya rakyat Malaysia dapat berjaga-jaga untuk tidak lagi membuat seperti yang dibuat oleh manusia-manusia yang tak sedar diberi peluang oleh Tuhan untuk memerintah dengan kuasa, akhirnya salah guna kuasa. Terbaru disahkan, seorang orang kanan Muhyiddin sendiri yang selalu menjadi apa, orang harapan Muhyiddin di dalam Bersatu, dikenakan dakwaan di mahkamah. Beliau ialah Wan Saiful Wan Chan. Dua tuduhan rasuah Wan Saiful itu dikekalkan. Dia kalah di mahkamah. Ingin saya maklumkan kepada semua rakyat Malaysia bahawa disahkan Wan Saiful Wan Chan telah kalah di mahkamah untuk dua kes rasuahnya. Mahkamah Session telah menolak permohonan, maknanya beliau kalah mentah-mentah. Menolak permohonan bekas Ketua Penerangan Bersatu iaitu Dato' Wan Saiful Wan Chan untuk mengenepikan, untuk membatalkan, untuk mentiadakan tuduhan rasuah berjumlah 6.9 juta membabitkan projek Jana Wibawa. Makna kata, beliau memang disahkan ada kes itu. Memang kes itu ada. Cuma saja sekarang pihak pendakwaan perlu dapat membuktikan, perlu dapat menunjukkan bahawa memang Wan Saiful salah. Wan Saiful pula terpaksa selepas ini berhempas pulas turun naik mahkamah untuk membuktikan bahawa ya ada kes itu tapi dia tidak bersalah. Hakim sendiri mengumumkan perkara itu. Hakim yang bertanggungjawab diberikan amanah untuk mengadili kes ini adalah Rozina Ayub. Telah membuat keputusan itu selepas hakim yang arif lagi bijaksana ini mendengar hujahan tambahan yang telah dikemukakan oleh peguam bela Amir Hamzah Arsyad dan timbalan pendakwa raya Rashida Murni Azmi dan Muhammad Afif Ali. Dengan itu disahkan bahawa pasukan pembelaan untuk Wan Saiful Wan Chan kalah teruk di mahkamah. Beliau berkata selepas meneliti hujahan kedua-dua belah pihak, permohonan pembelaan ditolak, katanya ringkas. Ringkas dan padat, tapi betul-betul itulah keputusannya. Pasukan pembelaan untuk Wan Saiful Wan Chan kalah di mahkamah. Nah, sehubungan itu memang sah Wan Saiful Wan Chan ada peluang untuk masuk penjara, ada peluang untuk meringkuk di penjara, ada peluang untuk merasai nikmatnya hidup sebagai banduan di mahkamah kerana salah guna kuasa, kerana banyak lagi lah pertuduhan. Dua pertuduhan yang dia dikenakan sebenarnya. Ada dua pertuduhan yang telah dikenakan kepada Wan Saiful Wan Chan. Okey, jadi adakah Wan Saiful akan menikmati makanan penjara? Tak lama lagi, saya sudah sampai di Dobi. Kita cuci kain dulu. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Anwar akhirnya hilang sabar. Anwar kali ini, Perdana Menteri Malaysia hilang sabar
dan tak boleh bertahan lagi sampai dia memberikan amaran keras, memberikan kata dua. Kata dua ini sebenarnya adalah dengan maksud lain amaran paling keras dan tak akan berkompromi lagi. Anwar memberikan kata dua kepada bekas pemimpin yang mencuri hak rakyat. Ha. Pada pemimpin-pemimpin, kepada bos-bos politik, kepada orang-orang politik, pemimpin-pemimpin yang ada amanah tanggungjawab kuasa yang diberikan, yang pernah mencuri hak rakyat, awas kamu. Kalau kamu kena ambil tindakan, itu bukan salah Anwar. Bukan Anwar yang buat salah. Dia hanya menegakkan kebenaran. Dia hanya menegakkan keadilan. Dia hanya mau melaksanakan undang-undang yang sepatutnya dilaksanakan di Malaysia. Yang buat salahnya, yang pergi curi hak rakyat, bukan Anwar. Kamu yang curi hak rakyat. Rakyat patut untuk diperjuangkan. Apa yang Anwar buat ini adalah untuk memperjuangkan hak rakyat, yang mana sepatutnya hak rakyat, tapi dicuri pula oleh pemimpin-pemimpin yang haprak dan tak bertanggungjawab. Ini saya boleh kata tak berperi kemanusiaan. Sudahlah rakyat susah, dicuri pula hak rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi amaran dan kata dua kepada semua bekas pemimpin negara supaya menyerahkan semula segala harta yang didakwa telah dikumpul secara salah atau berdepan dengan siasatan pihak berkuasa padan muka. Jadi inilah Perdana Menteri yang adil. Siapa saja yang pernah curi hak rakyat, baik kamu kembalikan. Kalau tidak, kamu akan disiasat. Ingat, Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia, dia ada semua akses untuk menyiasat kamu, untuk mencari segala segala dokumen-dokumen yang perlu untuk menyiasat kamu, dan akhirnya kamu akan dihadapkan di muka pengadilan. Ha, menjelang pilihan raya ini, inilah yang kita mahu. Inilah yang kita mahu undi, yaitu pemimpin kerajaan yang sungguh-sungguh mau membentras segala salah guna kuasa. Jadi kerana itu, saya bukan ahli PKR, saya bukan juga ahli Pakatan Harapan, tak pernah. Tapi saya suka dengan tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, yang memberikan kata dua dan amaran kepada semua orang, termasuklah orang-orang kerajaan kah, yang bekas kerajaan kah, ataupun orang-orang yang pernah berkuasa. Pastinya pemimpin-pemimpin yang pernah jadi berkuasa seperti Mahathir, Muhyiddin, Hadi Awang, Tuan Ibrahim, Wan Saiful, siapa lagi? Ramai lagi lah. Sekarang ini semakin tak keruan, semakin nak marah. Apalagi kalaulah Kelantan ditakbir dan menang pula Pakatan Harapan di sana, kita akan lihat berapa ramai orang pula mungkin akan disiasat. Terutamanya isu loji air yang sudah pernah viral dulu itu, yang ada tanda-tanda ada bau-bau hanyir, bau-bau hanyir rasuah, bau-bau hanyir salah guna kuasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Bagi kamu yang pernah mencuri hak rakyat, kembalikan. Tanpa menyebut nama pemimpin yang dimaksudkannya, penegasan mengenai perkara itu sudah dibuat sebanyak 3 kali, namun pemimpin itu tidak memberikan sebarang respon. Anwar berkata, jika benar pemimpin tersebut memperjuangkan nasib orang Melayu, segala harta yang dicuri perlu dijual semula dan dikembalikan semula kepada rakyat untuk membantu semua rakyat yang sekarang ini dalam masalah, terutamanya orang-orang Melayu yang miskin, katanya, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Jadi kerana itu, saya fikir orang Melayu
wajib sokong Anwar. Kenapa? Supaya dapatlah diambil semula harta hak yang menjadi hak rakyat itu untuk dibahagikan kepada semua orang Melayu. Katanya betul kan nak tolong orang Melayu? Harta kamu jual yang di London, jual yang di Australia, kapal terbang kamu jual dan berilah kepada orang-orang miskin. Itu kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada dia jawab? Tak ada jawab. Tiga kali saya tegaskan, termasuk malam ini, katanya, kamu mesti pulangkan balik wang dan harta yang kamu curi daripada rakyat, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jika tidak, saya akan minta semua badan supaya siasat dan pergi ke rumah dia, pergi ke pejabat dia, semak akaun dia. Jika dia mahu kata ini dendam, dendam hotak kamu, kata Anwar Ibrahim. Katanya ketika berucap pada program Jelajah Perpaduan Madani dan pelancaran Jentera Perpaduan Kelantan di Macang malam tadi. Hadir sama adalah Timbalan Perdana Menteri yang juga merangkap Pengerusi Barisan Nasional, Ahmad Zahid Hamidi. Nampaknya memang PHBN benar-benar berusaha di Kelantan. Jadi selebihnya itu ketentuan takdir lah. Anwar juga, pengurusi PH, menegaskan hasil yang dicuri daripada itu perlu diambil semula kerana ianya satu kesalahan. Tambahnya, negara mempunyai undang-undang dan mereka yang didapati bersalah tetap bersalah. Apabila dia kena, kata Anwar Ibrahim, dia katalah kita zalim, pendendamlah, menganiayalah, kita ada rancang, katanya. Ada pemimpin yang buat bermasalah dengan raja, salah Anwar. Yang lapor ahli dewan di raja, yang murka sultan. Yang tangkap polis, yang dakwa peguam negara. Tapi dia kata, Anwar Ibrahim yang salah, katanya lagi. Aduh, sampai kiamat pun tak boleh jawab lah yang ini. Katanya merujuk kepada kes membabitkan Menteri Besar Sementara Kedah, iaitu Muhammad Sanusi Madnor, yang telah didakwa kerana di dalam akta hasutan. Okey, tahniah diucapkan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Sentiasa menghormati undang-undang Malaysia, perlembagaan dan rukun negara Malaysia dijunjung tinggi selagi hayat dikandung badan, selagi tanah pertiwi kita pijak. Itulah yang kita akan pertahankan selama-lamanya. Kita jumpa lagi. Kita jalan-jalan dulu hospital. Bye.